lain asal aku rasa. Hari ni aku nak buat komedi pilih itu adalah Cosmo Bakery. Jom kita tengok. Okay guys, aku rasa macam tinggi sangat. So ni lah tripod aku. Tak ada tripod yang sesuai untuk tablet. So aku pun just pakai macam ni lah. Okay guys, sekejap. Macam semak sikit lah PKP ni. So, combo kita hari ni mengenai tentang Cosmo Bakery Merch Weekend. Tak lah. So, jom kita tengok parts-parts dia. Okay guys, ni lah parts-parts yang korang perlu untuk buat combo ni. Okay, nama combo ni adalah... Aku pun tak pijak nama dia. Okay, so... Ya, yeah. Aku asalnya nak beli... Random Booster Volume 20. Tapi disebabkan bajet tak cukup, and aku pernah buat video special waktu bulan raya ni, walaupun lama nak raya, and tak apa, jom kita buat video combo dia pada bulan ni. So yeah, kita mulakan dengan chip dia dulu adalah chip Valkyrie yang di mana aku dah ambil pisau and kemudian cucuk bagi tajam sikit, bagi dia klik. Okay, antara mana chip ni aku, where is my red chip? Sekejap guys. Okay, aku dah tak jumpa chip merah aku. Aku dah tak ingat betul lah. Dia lagi tanya pada chip asal ni. And bila pakai dia, aku rasa macam lagi sesuai lah dengan combo kita. Sebab chip dia ni pun asalnya memang attacking, and itu yang aku dapat terangkan. And kita tengok pada layer work dia, itu adalah sand. Di mana sand ni sesuai baja, sangat seimbang maybe, kalau tak silap aku. Sebab kalau red su dah tak seimbang, sand seimbang enggak lah sebab dia ada dua-dua kat sini kan. Ya, ni agak lagi seimbang pada Zen lah, kata silap aku. And ya, dia macam lagi stamina kan berbelit ni, dan tu yang aku dapat terangkan. Sebab aku pun tak tahu sangat pasal lewet-lewet ni. Kemudian kita tengok ke parts yang seterusnya, itulah base Cosmo Golden Version. Kenapa aku kata Golden Version? Sebab aku tengok kat Peter Pig yang Chinese punya YouTuber. Kata silap aku, Golden punya Cosmo Bakery ni warna sini kan. Sebab Brother Beyblade pun dia dapat prize bin, yang Golden pun dia dapat Golden, and layer dia Golden, chip tak Golden. And yeah, and yep, layer dia ni stamina yang bagus, and susah sikit nak burst kalau macam Bakery datang serang. Dia kena pasti dia tak akan burst kalau Valkyrie macam attacking punya Beyblade. Aku pakai this thing, banyak langat dia, macam dalam cerita kan banyak langat kan. And dia akan cepat burst kalau Valkyrie macam tak tahan lama dah, stamina dah nak habis, dah nak berhenti, dah pun takkan burst, dia akan stay bertahan. And aku tak tahu, kita akan tengok ni. Kalau dia sikit pun maybe Valkyrie ni akan jatuh tu. Macam ni Fafnir akan menang lah mana. Kemudian kita tengok ke disc dia, adalah Zenith yang ada. Aku asyik pakai Blitz je. Takkan aku nak pakai Blitz Sting. Hurricane aku dah rosak lah. Mana nak ada. Hurricane kalau pakai pun tak ada jawabnya ni. And kenapa aku guna disc ni? Sebab disc ni berat bagi berbelit aku dah. Okay. Lagi berat pada Blitz. And dia berkata lagi berat lagi bagus. Dan aku tak tahu. Semua sama ada disc aku je tak ada bintang, ataupun semua berbelit ada bintang. So yeah, dia berat sebab tu je. And getah ni pun aku tak dapat, aku tak dapat nak terangkan pasal getah ni. Sebab getah ni macam sesuaikan lagi. And yeah, kita pergi ke part yang terakhir, adalah driver merch, yang di mana aku akan tunjukkan saya guna nanti. Merch ni sepatutnya retik. Okay, aku nak beri random booster, aku nak dapatkan merch dash, aku nak pasang kat combo ni. Okay, but yeah, budget tak ada, so tak boleh kan. And ni pun aku buat sendiri.
aku buat ni je punya dash ni. Yang menggunakan spring RM3. Spring RM3 kuat apa? Lagi kalah pada spring ni. And ya, kalau korang tarik tangan macam ni, macam press motor tu, dia bila jatuh dia akan jadi attack ke balance. Aku tak tahu jadi ke tak sebab kadang-kadang jadi. And kalau hampa tarik tangan steady macam tu je, dia akan jadi stamina. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak. And ni benda ni selalu jadi. Kalau hampa buat jadi sini, macam voice tarik je, dia akan jadi attack. And jom kita pasang. Kita ambil layu base Cosmo. Layu Zen. Cheap Valkyrie. Bam. Kita ambil Zenith. White spin. Ambil merch. Dash. Spin mate. Nah. Dah siap. So jom. Kita battle. Kan dia. Okay guys. So combo kita yang kita buat ni akan melawan 4 combo yang video yang lepas. Kalau tak silap aku pun tak ingat dah dia pakai di siapa. And yeah. And tak ada perfect finish. Perfect finish pun tak ingat dah dia pakai combo apa, so tak pakai kan. And yeah, kita pakai launcher LA. Pakai launcher Araku yang aku dah pakai kin lagi seso sikit sebab tangan aku sakit belah ni. Launcher R aku, launcher LR aku tali putih. So aku dah cik, sebab kena bagi dia elok. And jom kita fight. Pada, okay, jom kita mulakan dengan Cosmo Valkyrie akan menentang Kabeus. Aku tak ingat nama Kabeus apa. Dengan di 00 Reboot Awaken. Kenapa aku kata Awaken reboot ni? Sebab aku dah letak glue bagi dia tak keluar. And now dia ada attack yang bagus. And jom kita fight. Kita mangkus. Bam. Okay, now dia ada stamina punya type Beyblade ni. Beyblade Cosmo akan dia dah ke tengah gelanggang sebagai kita tengok siapa yang kalah. Oh, nim, burst finish 2-0. Seterusnya kita akan lawankan dia dengan combo kita itu adalah Sprazzery Cream Gelap. Aku orang pernah nampak asap Sprazzery Cream Blitz Destroy Dash. Sekejap aku buka lampu set. Ni left spin ya. Left spin. Oh. So aku tarik dia dan overlaunch. Aku pakai lap pendek so kali kan. Sebab kita pakaikan aku tie slow so yeah. Oh, aku lupa nak test spin kan ya. So sebenarnya kita lama guys semula kita akan try test spin dulu. Aku harap jadi sebab aku tak biasa try. Kita akan mulakan dengan event tu. Bam. Tak tunggu. Lagi dia akan jadi defend. Kalau tak jadi mana dia akan tetap ke tak. Sekejap ni stamina kan. Stamina ke pusing macam ni kat silap aku. Alam. Dia defend. Menuju ke tengah. Sebab defend pun kadang-kadang akan menuju ke tengah. Okay, now ke defend. Kita akan try ke stamina. Tunggu. Dia akan jadi asalnya tip dia lah kita teruk. Tapi aku dah asah dia pakai kapit gugur punya hujung tu. Dan kita jadi elok. Dan aku pakai sanitizer sikit punya linci. Stamina yang tak berapa bagus. Dan kita akan jadikan dia attack. Nunggu. Man.
tak boleh langgar tau. Kalau dia melanggar nanti dia akan jadi macam biasa. So jom kita test battle semula. Kita akan semua lawan dengan suara JPM. Aku tak pakai gigit sebab tangan sakit. Tunggu. Kita akan jadi kutai atas. Bam, dia tak power sangat yang attack. Sebab tu lah aku nak dapatkan much dash. Dia lagi dash, lagi ada rubber, lagi power. And aku nak sempurnakan combo rub, ultimate rubber combo aku. Sebab aku punya ni pun tak rubber, so tak apa-apa bagus. Aku dah tak rasa sebab tip dia ni pun tak apa bagus. And now Cosmo Walker menang. Seterusnya kita akan lawan dengan Beyblade aku. Sebab kata dia adalah Vought PLLS Phoenix. Dia tak ada armor that Phoenix punya layer. Sebab mana pakai Phoenix. Oh gosh. Judulnya adalah Resprite. And perfect, perfect lah dah fin, deck Phoenix ni pun payah sikit nak burst. Legendary dah spend dan driver tu pun agak ketat bagi dia punya click. Kalau apa nak tak pakai kumbu-kumbu pun boleh tengok balik video yang lepas. Bang. Dia punya dekat so Valkyrie nang. Seterusnya kita akan lawankan dia dengan Valkyrie. So aku dah bagi kat dia sama beberapa hari. Dan akhirnya tuan ku okay, aku rasa dia pecah ni. Aku nak buat ingat. Tengok aku satu. Kita tengok apa pecah. Sebab Valkyrie pun dah hilang stamina. Soze Valkyrie dah hilang stamina. Aku rasa aku tak sampai. Aku tak sampai pecah. Up to you. Oh my god. Okay, klik dia sampai tengah. Valkyrie sampai tengah. And Cosmo Valkyrie menang. Final battle kita yang terakhir adalah Revive Gaia. Gaikan Gaia. Revive Gaia. Gaia. Macam Gaia. Tibur. Okay. Combo ni sebabkan dia ada besi kat armor revive ni. Dia dah wah. Susahkan lagi nak burst. Kalau pakai tangan memang cepat burst. So jom tengok aku lawan. Okay, jom. Okay, one go. Aku tak pakai. Valkyrie tak semua boleh kalahkan aku celah Valkyrie. Hari tu aku terlangak dengan kuat. Apa nama aku punya ultimate reboot. Dia tak attack jadi stamina. Tapi stamina pun tak berbagi. Aku kata tunjuk sebab-sebab dia. Bam. Dia sangkut tip kat situ. Tak tahu nampak ke tak. Sebab aku tak nampak. So yeah. Valkyrie lah. So itu saja pada combo pada hari ini. So guys, that's for today. Cosmo Valkyrie combo sempurna. So pada hari raya ni maybe aku akan buat video yang aku dah record. Start kerja main rumah aku akan buat video dengan dia. Tapi tak pernah hantar sebab video tu agak merepek. Agak penat bye. So ya, hari raya ni maybe aku akan buat video special. Macam makan sushi. Buat video dengan saudara. InsyaAllah balik kampung. Sebab lah ni pun PKP, tak semua boleh balik kampung kan. Belum boleh balik kampung. InsyaAllah boleh balik kampung. So ya, thanks for watching. Bagi korang cukup video ni, jangan lupa tu like, subscribe, comment, share. Dan follow lah Instagram IG aku. Itu adalah tube_7. And follow lah juga aku punya TikTok ID itu adalah tube_7 juga. Ya, sama je.
Sebab disebabkan dia kena pakai juga dia tu TikTok punya ID. So ya yeah, aku still lagi menggunakan nama Tiana.com pun. And ya yeah, kalau korang suka benda ni, jangan lupa tu lah subscribe, comment and share. Ya yeah, boy. Sebab kenapa? Semua orang tanya aku kenapa. Taklah semua, aku seorang je time. Sebab tu minyak aku. Ada yang tanya aku kenapa kena subscribe. Maybe akak ada orang yang tanya. Sebab korang tak kena terlepas video-video yang paling seronok. And ya yeah, aku akan buat video unboxing, mukbang, vlog, mana-mana saja. And ya yeah, ataupun gaming, insyaAllah aku buat gaming. Tapi belum tentu aku nak buat. So ya yeah, thank you for watching. Bagi korang suka video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share. Bertemu korang di video akan datang. Bye bye. And sekejap aku, mana kamera? Tak dah. Bye bye. Over and out. Kenapa nak check kenapa ni? Aku letakkan. Oh, my cameras. Over and out. And jangan lupa video seterusnya kita akan buat kumpul padu pasal Buster Excalibur. Bye bye.